Wes, gak ayo domak siang, mangan siang. Makan siang teman-teman ini. Gudangan, enak epol seger tenan iki. Panganan desa iki ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim, ngombe sik ben ora srek. Jolali nek ben rame ya nganggo kerupuk. Ngene iki lho. Ben rame iki nganggo kerupuk ngene iki. Mantap iki produksi Indonesia. Oh, makan sih. Mangan kowe wong bar macul. Ayo tenan. Aku nek sayuran-sayuran kayak gini suka banget loh, teman-teman. Sayuran itu sangat sehat. Apa meneh gudangan ngene iki. Walah, enak iki. Seger tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kulane gedhe men. Enak ya Allah. Jegang. Susi ganggu. Hey, kamerane ora ketok kae. Hey, masuk. Hey, mbok siliti kae. Kae penontone mbok siliti ngono kae piye jar. Piye jar? Enak ini kayak beri asin asin susi ini kucingku jenenge Susi teman-teman ya teman-teman namanya Susi Ya Allah ki godhong jeruk mbek kencure ki krasa banget. Jadi enak tenan iki. Manfaat dari kencur itu untuk melegakan tenggorokan. Nek batuk ki obate nganggo kencur. Mari. Obat tradisional kencur. Iki isine gudangan kuwi iki ibayem toge kacang panjang kuwi nutupi iki lho si Susi iki nutupi kuwi iki Susi bayem kacang panjang toge kayak wortel menu sehat menu sehat ini ana sawi ini juga sawi ijo kayak entuk sego berkat ngono lho sego berkat sego gudangan sego bancaan kayak nek ning kampung-kampung seperti di kampung-kampung kalau orang tua pada membuat apa ya sego gudangan ngono kae enak banget sego berkatan. Itu enak tenan. Mangan ki ora kudu sing larang-larang mangan. Sing penting makan itu enak di lidah. Sehat di badan iki rumpute ya katut iki. Iki ana filosofine. Kalau kita menanam
padi, pasti rumput ikut tumbuh. Kalau kita nanam bayam, jabuti bayam, rumput yo katut kemasak. Sama halnya ketika kita menanam kebaikan, sebaik apapun yang kita lakukan, ijek dicacat uang. Jenenge wae wong ya, namanya juga manusia. Kalau sudah tidak suka sama kita, nek wis ora seneng karo awake dhewe, mbok direwangane jungkal jempalik. Ibarate ya jungkal jempalik, baune di tok-toke, baune disok-sokke nggo nyambut gawe, nggo bantu, nggo apa kek nggo dek nene. Nek wis ora seneng ya ora seneng. Wong ora seneng itu enggak perlu diperjuangkan, percuma sia-sia. Siapapun itu, mergone apa ya sia-sia wae awake dhewe, ibarate rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Orang yang tidak suka dengan kita, biarkan nikmati sego budangan. Pengen nambah mana saja, tapi enggak, nggak worth it. Jangan serakah. Selesai sudah makan siang kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan salam santun, salam sejahtera, salam perdamaian. Sampai ketemu lagi di videoku yang akan datang dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang, selamat siang, selamat bersantai-santai ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.